berada di lokasi padat penduduk empat orang pelaku nekat mencuri dua unit sepeda motor sekaligus di Gang Ikras Cihanjuang Kota Cimahi Kamis dalam aksi yang terekam kamera CCTV para pelaku mendorong dua motor hasil curiannya agar tidak diketahui pemilik seperti inilah detik-detik saat empat orang pelaku pencurian yang telah mencuri dua unit sepeda motor sekaligus yang terjadi di Gang Ikras, Cihanjuang, Kota Cimahi, Kamis. Para pelaku yang diduga masih remaja ini mendorong dua motor hasil curiannya agar tidak diketahui oleh pemilik. Korban baru mengetahui dua motornya hilang saat pagi hari akan membuka warung di rumahnya. Dalam kejadian ini, rumah tetangga korban pintu rumahnya diikat dengan tali rapia agar tidak bisa keluar rumah, sebab lokasi tempat penyimpanan motor berada di samping rumah tetangga korban. Kasus pencurian motor yang terjadi di gang atau kawasan padat penduduk ini baru pertama kali terjadi. Ketuk-ketuk pintu, mm. Mm -mm, minta tolong, mau dibukain pintu, gitu. Ternyata pintunya diikat sama tali rafia, hmm. sama ibu dibuka gitu, hmm. gak aja pas ibu. Lihat ke sini pas penyimpanan motor, nggak ada dua motor gitu, hmm. pas ibu lari ke rumah ke anak ya, e, kata ibu teh. Reno reno yang punya motornya kan reno, reno reno motor di mana kata ibu teh, terus kata e, anak ibu teh yang istrinya. Ya, di situ ditaruh. Setelah mengetahui dua motornya Raib dicuri, korban pun langsung melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian Polres Cimahi. Atas kejadian ini korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Korban berharap agar polisi segera menangkap para pelaku yang meresahkan warga Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.